pemirsa Top Kuliners, balik lagi yuk ikutin Renita dan Amel makan-makan di Reviews Resto. Paling suka sayurnya sih, kalau boleh jujur. Ini menggoda sekali besti-besti, yuk. Seger gitu kalau makan sayur tuh ya. Menurut? Mega berhenti ya. Iya. Aku lupa tadi masuk apa, Bes? Jeruknya. Ke ayam ini. Aku sih penasaran dengan ini ya. Kita tuang aja langsung cus, karena tadi aku telah mencoba tanpa ini semua. Kita coba langsung cus sekarang ya. Kita tuang biar menjalita begitu ya. Bes, kamu nggak pengen nyoba punya aku, Bes? Kayaknya aku mau nyoba nanti, tapi cita rasa lidah ini masih suka di situ. Oke, kita coba dengan ini ya. Kita cheers sebentar, tenang. Ini tebal sekali ayamnya, besti-besti. Tenang. Aku tuh motongnya harus agak kecil ya. Tenang. Kamu masih menikmati, Bes? Meresap banget sampai. Cus, wow. Kita coba yang ini juga ya, Top Kuliner Snurs. Cus. Oke. Ini jujur enak banget. Bes, kamu harus nyobain yang aku, Bes. Nanti aku coba, karena cita rasanya masih Indonesia banget ya. Enak banget nih, jadi nagih ya. Jadi nagih dan... Dan yang paling utama sih ini nggak susah juga buat dipotong. Cocok banget buat orang-orang yang pakai behel kayak aku, karena makannya agak susah ya. Okay. Harus cantik, anggunli, tapi ini pas gitu loh. Nggak terlalu keras gitu di gigi tuh. Best lah pokoknya. Karena biasanya orang yang pakai behel tuh emang susah untuk makan. Betul. Jadi ini enggak, ini banget ya. Lembut banget, memudahkan sekali. Jadi ini best sih. Gimana, Bes? Enak. Bumbunya pedas banget. Kalau menurut aku ini lumayan pedas. Tadi ditambah dengan jeruk nipis ya. Makin asem. Yes. Pedas, enak banget, suka saking enaknya ya. Ini cocok buat kalian yang suka asem, pedas. Ya. Dan juga suka ayam tentunya ya. Kalau ini perpaduannya juga best to the best banget. Aku sih merekomendasikan ini banget buat Top Kuliner Snurs. Karena emang seenak itu. Kita tidak perlu menjelaskan gimana-gimana ya, tapi emang bisa terlihat mungkin ya. Aku mau campur ini pakai nasi. Oke. Itu bisa dijelaskan mungkin itu apa, Bes? Ini itu namanya kangkung ya. Urap kangkung. Aha, nah. Ini tebel, lihat ya, bisa dilihat besti-besti. Cocok sih. Ini kita tebel mau ya, lapar nggak lapar juga ya. Kalau makan di sini kayaknya enak-enak aja ya, Bes ya. Sebentar, iya. Kita harus kecil-kecil, manja mania mantap. Gimana, Bes? Ini best juga. Aku jadi makan terus ya, dipikir-pikir. Ini enak loh. Oke. Aku gimana? Bisa katakan. Ini top kuliner banget. Keluarkan, best. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, get you. You're the one I love. I love. When I need to make everything stop, finally you put my love on top, baby. You're the one I love, okay? Yeah. You're the one I need. You're the only one I see. Apa? Yeah. Come on, baby, it's you. You're the only one. Yes.
when I need to make everything stop, finally you put my love on top. Yeah. Woo. Lanjut makan ya. Cheers. Kamu tau gak sih? Apa? Kalau aku nyanyinya sampai 2 kali, itu artinya rasa makanannya top kuliner banget. Oh, berarti to the max ya? To the max banget pastinya. Btw, kita jadi aksennya Jakarta gini kan? Hari itu di Bandung. Iya, tenang. Oke, kita mode Bandung. Mode Bandung. Mode Bandung. Boleh, jadi kita ini lanjut makan aja. Lanjut makan lagi. Cheers, selamat makan top kuliner. Nurse, nurse, nurse. Oke, kita mau lanjut ke mana lagi nih? Ke menu selanjutnya. Tadi udah kenyang banget dengan menu yang sebelumnya. Sekarang kita akan dianterin lagi oleh Bella atau Kitty nih. Kita lihat ya. Kita lihat lagi. Yang datang lalu apakah selanjutnya. Cus. Oke. Okay. Kitty, yuk. Kitty. Kitty. Mana ya si Kitty ya? Aduh. Next ya. Nih dari derap langkahnya sih kayaknya si Kitty udah deket nih dari derap langkahnya ya. Nah, coba Kitty. Bella. Oh. Oke. Si Bella ternyata ya, enggak apa-apa Bella. Yuk, merapat ke sini, Bel. Wow. Bella cantikku. Wah, ini seger nih. Kuning-kuning gini seger nih, Bel. Kita ambil lagi menunya. Sekarang kita kedatangan dessert-nya nih, Mel. Oke, aku ambil ya. Iya, dah. Oke. Wow. Thank you Bella. Oke, dah. Baik hati ya si Bella ya. Sebelum kita coba dessertnya, kita perlu coba yang ini dulu nih, Mel. Boleh. Silahkan. Cheers. Ini apa nih? Namanya tadi croissant almond sandwich. Sandwich. Iya, kalau lihat tadi bentuknya sandwich ya, Bes. Nah. Aduh. Senang, ini menggoda dan ya. Ada chipsnya juga, kita langsung coba aja. Kita ambil garam. Silakan. Oke, silakan Anda mereview ini. Aku sih, aku penasaran ini juga. Aku ingin kentang-kentang mania mantap. Kentangnya, chipsnya. Langsung kita cus, kayaknya sih review mantap ya. Cus, kita coba besti-besti. Kriuk-kriuk ya. Best sama. Pokoknya. Kita lanjut ke sini. Ini dalamnya ada. Coba dijelaskan, Best. Ada banyak isinya tentunya ya. Kita langsung potong. Silahkan dicoba. Ya. Yuk. Kayak gimana rasanya? Perpaduannya mungkin. Kita sharing ya, Rat. Oh iya, tentu. Aku cobain dulu deh dari rasa ini apa sih namanya? Hati-hati, tenang. Aku tahu kamu lapar, tapi tenang. Langsung aja ya. Iya. Ini muat nggak nih? Kayaknya iya, agak dikecilin lagi sepertinya, bestiku. Gimana? Rasanya creamy banget. Buat kalian yang suka keju, kejunya melimpah sih kalau menurut aku. Itu ada tadi kan ada salmonnya, gimana itu, apakah terasa banget sih. Oke. Okay. Enak banget, udah top kuliner banget. Aku tuh kadang suka nggak mau banyak ngomong. Oh beda ya sama aku ya, menikmati makanannya. Nah, kalau aku kan cerewet ya. Ini kalau ini aku lupa namanya apa, mungkin nanti kita tulis di deskripsi ya supaya lebih jelas ya. Cuman kalau dari tampilan ini begitu menggoda ya. Bagaimana kalau kita coba aja, Bes? Kita buka dulu, iya kan? Cus, biar aman mania mantap. Yes. Ini tebel ya. Manis kayak aku, iya nggak sih? Tentu dong. Makanya. Tentu. Kita coba mungkin pakai sendok aja kali ya, biar cantik menjadi wanita anggun li. Cus, kita coba besti-besti. Aku sih hari ini mode anggun li dulu. Cus, kita coba ya. Gimana nih rasanya? Tetapi tenang, top kuliner banget, tenang. Ini manis banget,
manis seperti yang setelah aku bilang tadi, manis seperti aku ya, tapi manisnya juga nggak lebay banget, jadi pas. Dan ini tidak sulit untuk dipotong ya, okay. Jadi memudahkan untuk kamu yang pakai behel tentunya ya, ini rekomendasi banget dari aku sih. Yes ya. Betul, karena yang sangat lembut. Betul, belum lagi ininya sangat creamy. Yes. Enak ya, tenang. Kita harus tetap beauty di tengah kehektikan ini. Gak apa-apa. Tapi ini beneran enak itu sih. Itu pada meleber ya. Kita satuin jadi tahu. Beneran gak keras loh ini. Best pokoknya. Gimana best? Best gak? Pemirsa Top Culinaires, abis ini Renita dan Amel masih cobain menu-menu dessert di Livi's Resto nih. Tetap pantengin PTV ya.